สวัสดีครับไทยโลเวอร์ไทยริงกระดุนยันเป๊ะดีวัตซับเนี่ยนะวัดภูเขาทองหรือ The Golden Mount Nah, hari ini kita bakal lihat view-nya Bangkok dari atas tempel. Kalau misal kemarin kita udah lihat dari rooftop, hotel atau skyboard, hari ini kita bakal lihat dari tempel aja. Pengen tahu kayak gimana? Nanti kita bakal bareng-bareng naik atas. Tapi buat teman-teman yang baru masuk di YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dulu dan juga follow @wisatathailand untuk jalan-jalan online setiap minggunya. Langsung, let's go! Oke, sekarang kita udah nyampe. Jadi kalau misalnya mau masuk, itu tuh kayak biasa harus scan dulu. Biasa scan kayak gini. Nanti dia bakalan connect ke Taichana ataupun Safari biasa. Sudah check in, terus nah, gitu ya. Sanitizer, terus yang sekarang udah nyampe di paling atas The Golden Mount ya. Kalian lihat sama-sama. Di sini tuh rata-rata orang doa gitu, dan kalau misal di bawah kita nggak boleh pakai sepatu. Di sini juga kita coba keliling lihat aktivitas orang kayak gimana ya. Keren banget sambil doa sambil lihat view di bawah. Oke, jadi itu jalan turunnya gitu, coba dekatan seperti biasa, baik ini naik satu tuh, punya kayak gitu-gitu sama persis dari masuk sampai turun. Terus ini kan bisa baca dari mana Yotomi. Oke, set, udah. Gimana Telover? Tempat ini bisa nggak dijadikan rekomendasi ataupun next bucket list kalian kalau misal suatu saat kalian datang ke Bangkok, Thailand? Jadi menurut aku pribadi, kalian harus banget cobain ke sini, karena selain kita berkunjung ke temple atau ke wat yang ada di Thailand, kita juga bisa menikmati kayak rooftop gitu, kita bisa ngelihat sekeliling Bangkok city view-nya kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Tourism Motor Hidup Kalian Jakarta, Indonesia, kalian harus subscribe sekarang, karena setiap minggunya kita bakal jalan-jalan online di Instagram dan juga akan ada video baru di YouTube channel. Jadi make sure go follow @wisatathailand di Instagram dan juga subscribe @wisatathailand di YouTube. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan kemana lagi, boleh komen apapun di bawah. Siapa tahu next video kita bakal jalan-jalan ke tempat yang kalian pengen. So, see you guys sekarang. Bye, sampai jumpa.